masalah-masalah sendiri ni yang it leads to all those behavior yang kita ingat macam nakal, tak dengar cakap, tak nak duduk diam ni. Sakiwa and the kids. Ha, jangan lupa like dan subscribe ya. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Shakira and the Kids channel. Untuk yang pertama kali ke channel ni, saya Shakira. Untuk video-video berkaitan dengan autism, saya dah create playlist. Anda boleh klik playlist dekat channel saya. First of all, saya nak ucapkan terima kasih kepada subscriber yang dah subscribe. Yang belum subscribe, please subscribe, support channel ni. Mesti orang tanya-tanya, okay, dia ni share pasal video terapi anak dia dah okey sangat ke kan? Okey, berkaitan dengan Noah. Noah Hafiz sekarang dah 6 tahun. Apa yang boleh saya katakan, Noah sekarang Alhamdulillah. Pertama sekali, Noah dah ada eye contact. Yang kedua, Noah dah boleh bercakap, Noah boleh berkomunikasi dua hala dengan kami. Yang ketiga, Noah dah boleh fokus dan boleh duduk dekat meja untuk jangka masa yang tertentu. Yang keempat, Noah dah boleh duduk, dah boleh okey, dia dah boleh fokus. Jadi kami dah boleh start, kami dah boleh mula ajar dia membaca, menulis dan dah mula baca Iqra, dah mula belajar mengaji. Yang kelima, Noah semakin kuatlah kekuatan fizikal dia, dah boleh buat aktiviti yang agak lasak, semakin kurang isu taktil, dah boleh pegang benda-benda yang lembut, benda-benda yang melekit-lekit, dah semakin okey. Kalau tak dulu terus nak pergi basuh cepat-cepat, nangis kalau tangan melekit-lekit, sekarang dah semakin okey. Namun macam mana pun, Noah masih lagi mempunyai kelemahan. Seperti yang pertama, Noah masih lagi makan, memilih, masih lagi picky eater lah. Dia masih lagi dalam rutin makanan yang samalah. Yang kedua, dia lagi suka untuk regulate dia punya feelings. Maksud dia dekat sini, dia masih lagi cepat frustrated, masih lagi mudah menangis ataupun mengamuk atas sebab yang sangat-sangat kecil. Selalunya akan ambil masa yang agak lamalah untuk dia cool down. Perkembangan Noah masih lagi sedikit ke belakang lah. Seperti kanak-kanak umur 4 tahun. Dia sekarang 6 tahun, tapi kami perasan development dia sama seperti adik dia yang berumur 4 tahun. Noah masih lagi mempunyai steaming. Ada sesetengah steamingnya sudah tiada, namun dia macam develop steaming yang baru. Maksudnya kalau dulu dia ada steaming yang suka berpusing dalam bulatan, sekarang dah tak ada. Dia develop aktiviti yang lain. Dia sekarang suka buka peti ais dan dia akan letakkan mulut dia, lidah dia dekat peti ais sangat kerap. Last but not least, dia bercakap dalam keadaan nada suara yang tinggi. Dia tak dapat nak control voice dia. Selalunya dia memang bercakap sangat kuat dan kerap kali juga dia macam tak boleh nak agak sepatutnya apa, you know, distance dia bercakap tu. Kadang-kadang dia bercakap tu terlalu dekat dengan muka kita. Okay, selesai pasal Noah. Tempoh daripada umur 2 tahun lebih sehingga sekarang, kami dah lakukan pelbagai terapi dan saya rasa terapi di rumah adalah paling baik. Okey, jangan salah faham, nanti ada yang kecam saya. Okey, pada saya sangat penting. Still, pada saya sangat penting untuk anda seek for a professional help. Kalau anda mampu, please saya nasihatkan jumpa dengan terapi, pakar terapi cara kerja, pakar kanak-kanak, minta pendapat mereka. Pada saya, kalau anda jumpa dengan occupational therapist, mereka lebih pakar, mereka lebih tahu cara metode yang sesuai untuk anak anda. Kita sendiri tak tahu macam mana nak bantu anak kita. Professional help tu sangat-sangat penting, memainkan peranan yang sangat besar. Tetapi anda harus ingat ya, anda adalah parents anak anda. Anak anda sentiasa dengan anda. Dia mempunyai masa lebih banyak dengan anda di rumah. You should be the first a therapist for your child, okay? So, sebab anak anda sentiasa dengan anda, bukan dengan terapis anak anda, bukan dengan pakar kanak-kanak, bukan dengan cikgu, dengan anda. So, I think it's very important. Terapi di rumah sebenarnya sangat penting pada saya. Anda hantar anak anda pergi ke occupational therapist and usually mereka akan share kan, okay, balik rumah, buat apa kat rumah, buat apa kat rumah. Okay, because setiap anak autistik itu berbeza, mereka juga perlukan rawatan dan metod berbeza. Untuk video ni, saya rasa sangat penting untuk anda share kepada keluarga anda, kawan-kawan, dan saya rasa sangat penting untuk guru-guru lihat video ni. Saya akan explain pasal masalah sensory.
maybe kita rasa kanak-kanak ni macam nakal, tapi sebenarnya mereka ada masalah isu sensory yang kita tak tahu. Jadi masalah-masalah sensory ni yang it leads to all those behavior yang kita ingat macam nakal, tak dengar cakap, tak nak duduk diam ni, sebenarnya mereka ada masalah sensory, tapi kita tak tackle masalah-masalah tu dulu. Ini yang saya cuba nak explain supaya sebelum anda faham, sebelum anda cuba buat aktiviti kat rumah, anda kena tahu dulu apa masalah anak anda. Okay, dekat screen sekarang ada primary of learning. Kalau tengok dekat bawah sekali, okay, this is our central nervous system. Okay, macam kita belajar jugalah piramid makanan kan. Piramid makanan yang paling bawah sekali itu adalah benda yang paling basic, benda yang kita punya foundation, benda yang kita ambil paling banyak, yang kita perlukan, benda yang kita paling perlukan, benda yang paling penting. Ini saya nak highlight lah. Okay, tengok kat bawah sekali tu kita punya sensory system. Kita ada tactile, vestibular, proprioception, gustatory, bla 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 bla. Okay, dan bila kita tengok atas tu, atas sekali kita tengok academic learning. Academic learning tu paling atas sekali, paling kecil sekali komponen dia. Kita ada behavior dengan daily living activities. Okay, so maksud dekat sini, kalau masalah dia ada masalah sensory issue yang dekat bawah-bawah ni, yang ada tactile, vestibular, proprioception ni, visual, auditory, kalau dia ada masalah sensory dekat bawah ni, it can leads to problem yang dia tak boleh nak duduk diam. That's why dia tak boleh, dia ada behavior macam tak dengar cakap, tak boleh fokus, orang cakap tak dengar. Kalau kita bawa keluar satu komponen, okay, kalau katalah kita bawa keluar tactile ataupun kita bawa keluar proprioception punya isu kat bawah ni, piramid tu akan jatuh, piramid tu akan tak balance. So kita ada tactile. Apa tu tactile? Tactile, touch, sentuhan, diri sentuhan kita. Apa tu komponen paling penting sekali dalam tactile? Kita punya kulit. Kulit ni akan memberi signal tentang persekitaran kita. Macam panas, sejuk, kita pakai material baju kasar, lembut, okay? Kanak-kanak yang mempunyai masalah tactile, isu tactile ni, mereka ni tak suka disentuh, tak suka menyentuh pasir, tak suka jalan atas pasir, tak suka pegang rumput, tak suka jalan atas rumput. Mereka ni juga kadang-kadang kelihatan macam rimas, tak suka ketika bila kita potongkan rambut dia, potongkan kuku dia. Okay, and then mereka ni tak suka kalau jumpa ramai orang, duduk dalam kawasan yang ramai orang, nak kena berimpit-impit dengan orang, dia tak suka. Bila kita pegang kulit dia, kita tersentuh balik, dia akan lap cepat-cepat lap ataupun dia gosok balik anggota badan yang tersentuh tu, yang disentuh tu. Dan yang kedua kita tengok vestibular balancing. Vestibular ni kita punya keseimbangan badan. Bahagian dalam telinga kita ni adalah diria untuk body balancing kita, untuk kita punya keseimbangan badan. Okay, and usually kanak-kanak yang mempunyai masalah isu vestibular ni, mereka takut nak memanjat, takut pada ketinggian, tak suka pada aktiviti tak suka aktiviti yang kaki dekat atas, kepala dekat bawah. Next, kita tengok ada kat situ proprioception. Proprioception ni iaitu deria otot dan sendi, body movement awareness. Deria otot dan sendi ni membantu bagi signal kepada badan kita untuk bergerak mengikut keadaan yang sepatutnya. Contohnya, kita nak berjalan dengan laju, berjalan dengan perlahan, kita nak ambil barang, kita nak letak barang, bila kita nak menulis, kita nak menekan pensel tu. Kanak-kanak yang mempunyai masalah proprioception ni, mereka ni sentiasa bergerak, tak boleh duduk diam untuk jangka masa yang tertentu, hentak kaki dengan kuat bila mereka berjalan sebab mereka tak dapat rasa tekanan yang sepatutnya mereka buat. And then kanak-kanak yang ada masalah isu ni juga, mereka kadang-kadang bermain dengan cara yang agak kasar. Kadang-kadang kanak-kanak macam ni, orang ingat macam nakal, kasar, tapi sebenarnya mereka ni mungkin ada masalah isu proprioceptive. Mereka ni juga ada tendensi untuk macam kita nampak mereka ni macam clumsy, bila pegang barang, ambil barang terlepas. Mereka ni tak boleh nak anggar jarak, bila jalan je terlanggar orang, terlanggar tu, kadang-kadang terlalu jauh, kadang-kadang terlalu dekat, macam itulah. Yang seterusnya, saya sekalikanlah diri rasa dan bau ni. Kanak-kanak yang ada masalah rasa dengan bau ni, mereka akan memilih makan, akan makan tekstur yang mereka nak saja, like yang crispy saja ataupun nak garing saja, nak yang apa lembut saja, tekstur yang tertentu ataupun makan yang jenis yang tertentu. Okay, maybe ada certain brand je dia makan. Okay, dia tahu tu, dia tahu, oh ini this brand je dia makan. Okay, kita tengok next, auditory sound, kita punya pendengaran lah. Budak yang ada masalah auditory ni, mereka tak suka bunyi yang bising, mereka takut
ataupun mereka akan menjerit lah bila dengar bunyi yang bising, macam bunyi vacuum, bunyi blender. Okay. Dari segi visual pula, mereka suka lihat benda yang berpusing, suka merenung, and then tak ada eye contact. So kalau kita tak cuba tackle all the issue daripada basic, daripada masalah sensory dia, that's why dia akan ada masalah yang atas-atas tu, macam akan ganggulah aktiviti harian dia, untuk dia belajar, untuk dia fokus, dan susahlah untuk kita fokus speech dia. Okay, nak ajar dia menulis, membaca dan sebagainya. Okay, sekarang saya nak share pula masalah sensory yang Noah hadapi. Noah dahulu, since umur dia 2 tahun, before 2 tahun actually, saya perasan dia memang akan ada isu tactile, sentuhan. Dia memang geli benda-benda yang lembik, benda-benda yang basah, benda-benda yang very wet, memang tak nak. Sebab saya ingat masa umur dia setahun lebih, saya ada sediakan bahan untuk dia main messy play lah. Saya letak color-color, saya nak minta dia tekap-tekap kat kertas, tapi dia tak nak. Dia tak nak langsung main, tak nak langsung sentuh warna tu. Itu masa dia setahun lebih. Dan bila dia dah masuk 2 tahun setengah, 2 tahun macam tu, memang kita nampak lah bila dia makan, saya bagi dia makan something, bila dia rasa tangan dia basah je, dia akan lap dekat rambut. And habis rambut dia melekit-lekit, kasar, kusut lepas tu. And then yang kedua, dia ada masalah proprioception yang sangat teruk. Masa dia very weak, dia memang takut nak memanjat apa semua. Maksud saya, dia tak memanjat tinggi lah. Kalau dari segi aktif tu, dia memang aktif berlari, tapi memanjat grill ke, memanjat meja ke, tak, dia macam takut, dia macam gayat. Kalau bagi pensel, dia memang tak nampak tulisan dia. Dan dia memang macam agak kekok-kekok, menggerakkan jari dan jari jemari dia. Isu vestibular, balancing dia memang sangat teruk. Kalau dulu panjat tangga memang merangkak, memang takut. And then dari segi rasa, sangat memilih makanan. Dia cuma makan makanan, diet dia memang sangat limited waktu tu. Waktu umur dia 2 tahun, 3 tahun, sangat limited. Dia cuma makan fries, nugget, ayam goreng, ikan goreng dengan nasi. Tak nak nasi tu, tak nak berkuah. Kalau ada colour sikit, kuah sikit je kat nasi, memang dia takkan makan. Sayur tak makan langsung. Memang dia dapat rasa kalau kita selit sayur sikit pun dalam nasi, dia boleh rasa, dia akan buang. Okay, dalam proses rawatan terapi Noah, masa tu kami punya concern ialah kami nak Noah boleh belajar bercakap, berkomunikasi, because bila dia boleh expresskan dia punya feelings, dia boleh bercerita ataupun dia boleh cakap apa yang dia nak, ia akan memudahkan kita lah sebenarnya untuk dia kurang tantrum. Tetapi terapis Noah katakan, bagi tahu kami lah waktu tu, dia lihat Noah ni ada masalah. Ialah tak boleh fokus, tak boleh nak duduk diam. Jadi bila dia tak boleh nak duduk diam, dia tak boleh nak fokus, tak ada eye contact, macam mana dia nak belajar untuk berkomunikasi? Macam mana dia nak belajar untuk bercakap kalau dia tak boleh nak duduk diam, tak boleh nak bertenang? Jadi terapis kata apa yang kita perlu fokuskan dulu ialah kena ajar dia untuk fokus, kena lakukan aktiviti sensory dan aktiviti bantu dia punya vestibular, proprioception dia. Juga saya nak ingatkan kepada anda, aktiviti yang kami buat dekat rumah ni adalah aktiviti yang saya mampu lakukan kat rumah. Maksudnya di sini ialah gantung kepada apa bahan yang saya ada kat rumah, mengikut bajet, okay, apa yang saya boleh beli, apa yang saya tak mampu beli. Usually aktiviti-aktiviti ni repetitif lah. Saya ulang-ulang-ulang je aktiviti yang lebih kurang sama, tetapi kita berjadual. Anda perlu tahu banyak lagi aktiviti sensory, aktiviti terapi dekat luar sana yang mungkin saya tak buat kat rumah, maybe because it's too expensive, it's too hard to do. Rumah saya tak ada ni, rumah saya tak ada tu. Jadi apa yang saya buat hanya bergantung kepada apa bahan yang saya senang dapat, apa yang saya boleh buat dan ikut kemampuan saya lah. Apa yang saya share ni maybe boleh memberi sedikit info. Okay, as a disclaimer, saya bukan orang pakar. Okay, saya bukan seorang yang pakar. Apa yang saya share ni melalui pengalaman saya buat terapi dengan anak saya di rumah. Sebelum saya masuk kepada aktiviti-aktiviti terapi dekat rumah, ni memang saya rasa step yang sangat penting lah untuk semua ibu bapa. Saya sendiri dapat tips ni bukan saya memandai-mandai, memang saya sendiri dapat nasihat daripada profesional, daripada orang yang dah biasa handle kanak-kanak autistik.
Okay, mereka nasihatkan saya first kali cut down screen time. Ini memang sangat penting. Kalau selama ni anda bagi anak anda phone, please, phone memang sangat bahaya sebab dia memang boleh scroll je apa yang dia nak tengok. Dia boleh pegang aje phone tu tanpa pedulikan keadaan sekeliling. Dia dah tak pedulilah keadaan sekeliling. Dia boleh hadap berjam-jam. Kalau di rumah memang saya tak ajar phone. Saya bagi tengok di TV saja. Walaupun memang macam tak terkontrol juga waktu screen time anak-anak saya tengok TV. Tapi selepas tu saya perlahan-lahan kurangkan waktu TV dan ada jadual. Waktu saya buat kerja saja saya bagi dia orang tengok TV. Okay, most of the time. Kalau tak, saya akan biarkan je mereka main, buat sepak, biar mereka bosan ataupun saya prepare jadual aktiviti untuk mereka buat di rumah. Yang kedua, saya rasa sangat penting untuk anda create rutin untuk anak anda. Dahulunya saya sendiri pun silap sebab saya pernah, you know, saya tahu kan kena autistik ni, usually mereka ni sangat sukakan rutin. Jadi saya ni masa tu rasa macam tak nak lah anak saya macam tu masuk dalam this type of yang kanak-kanak autistik yang macam kalau break routine dia habis mengamuk apa semua. Tapi saya silap, bukan hanya kanak-kanak autistik, kanak-kanak normal pun mereka perlukan rutin untuk memudahkan kita menguruskan mereka so that mereka tahu apa mereka punya daily activities. Kemudian saya pun mulalah create rutin untuk anak saya kat rumah dan saya perasan mereka lebih seronok bila mereka tahu apa yang mereka perlu buat day by day. Macam Noah pun begitu. Okay, kalau dulu masa dia bersekolah di kindergarten, dia akan bangun awal pagi. Okay, dia dah tahu dah. Okay, bila dia bangun, apa dia nak buat dulu? The breakfast. Kemudian dia mandi. Kemudian dia siap pergi sekolah. And then pergi sekolah, balik. Dia dah tahu dah rutin dia. And then dia akan seronok. Okay, bila dia duduk di rumah, kalau waktu cuti, kita bangun, kita breakfast, lepas tu kita buat aktiviti sama-sama. Dan yang ketiga, aktiviti terapi yang kita nak buat dekat rumah ni, ia haruslah repetitif. Okay, it should be repetitif. Kita perlu buat selalu supaya anak-anak kita ni akan mendapat input. Dan ada grading, maksudnya mungkin hari ni buat 5 minit, besok 10 minit. Hari ni aktivitinya lebih mudah, esok lebih mencabar, macam itulah. Okay, Noah, nak cepat nasi jom. Noah.